Teman-teman, kembali lagi di channelnya Inong Esther Family. Salam horas teman-teman. Selamat siang dari Gunung Sindur. Ini tuh sudah jam 11 pagi. Jam 11 siang ya. Kenapa saya bilangnya pagi ya teman-teman? So teman-teman, saya tadi sudah mulai menjahit itu. Startnya itu setengah 10 pagi tadi. Jadi saya sudah menjahit yang tali panjang, dan sekarang saya mau jahit yang tali kecilnya. Nih, saya tunjukkan sama teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mau lihat hari ini hari yang ketiga saya menjahit di rumah gitu teman-teman. Jadi saya akan tahu berapa piece yang akan saya jahit nanti. Tas yang ini ya, yang Rp350 satu piece-nya. Dan ini sudah jam 11 siang, jadi saya ingin tahu sampai jam 5 sore saya dapat berapa piece nanti jahitan tasnya. Bila perlu nanti saya ingin lembur sampai jam 6 sore gitu teman-teman. Supaya nanti ini yang kecil-kecilnya selesai, nanti tali kecil dengan tali panjangnya itu saya akan gabungkan ke badannya kalau sudah selesai. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kami. Sampai ketemu di next video. Loh, kok sampai ketemu di next video teman-teman? Oh, ditonton ya videonya sampai selesai teman-teman. Tersedang guntingin ini nih, apa namanya? Oh, tali pendeknya yang sudah saya jahit. Nah, yang onono, yang itu tali yang panjangnya. Itu sudah tinggal segitu aja ya. Soalnya kemarin si Babe kasih saya sekitar 500 piece. Saya tidak tahu itu ada 300 piece lagi enggak. Soalnya yang sudah saya jahit itu sudah ada 200 piece. Dan ini sisanya tuh. Nah, ini yang kecilnya. Ini yang kecilnya nih, ini tinggal segini teman-teman, sedikit ya. Jadi saya nggak tahu nih masih ada 300 piece nggak. Ini benangnya tinggal segini nih. Ini benangnya tinggal segini yang hitam, yang warna ungunya tinggal sedikit ya. Jadi so teman-teman, kita mau lanjut lagi jahit yang kecilnya. Nanti kita lanjut lagi teman-teman ya, setelah kita ngejahit ini tali kecilnya, nanti kita jahit badannya, kita lanjut lagi nanti videonya ya. Semoga teman-teman suka dengan video saya ini ya.
dan bermanfaat buat teman-teman, terutama buat bunda-bunda yang sedang di rumah ya. Teman-teman, ini sudah jam 12:30 siang. Saya baru selesai makan siang ya. Dari pagi saya baru sarapan gorengan, baru saya makan nasi barusan. Sekarang saya sudah menjodohkan tali, menggabungkan. Ya, menggabungkan tali pendek ini ke badan tas. Langsung nanti setelah itu kita jahitnya jadi ya. Jadi so teman-teman, nanti ketemunya ini kita pada saat berapa piece yang kita dapat sampai jam 5 sore teman-teman. Jadi ikutin aja ya video kita. Saya tidak akan terus-terus buat perincian cara jahitnya karena ini masih tas yang sama dengan model yang sama dengan harga yang sama Rp350 teman-teman. So teman-teman, nanti kita ketemu lagi di saat berapa piece kita dapat. Kalau hari ini selesai semua, saya akan antar ini ke si Babe yang memberikan saya jahitan, dan sekalian nanti saya ambil upahnya, ongkos jahitnya saya yang udah saya dapat ya. Jadi oke teman-teman, terus saja ditonton ya videonya. Ini saya masih ngejahit badan tas ini ke tali yang pendek. Nanti tali panjangnya saya setelah saya agak banyak ini ya. Ini udah jam 6:30 sore teman-teman. Seperti janji saya tadi, saya mau kerjanya sampai jam 6. Jam 5. Ini buang benangnya banyak tuh, kameranya boleh di shooting. Ini semua tinggal buang benang. Esther lagi buang benang. Tadi buang benang ya. Buang benang. Tadi adek tidur siang ya. Iya ke? Iya. Diganti oleh kakak Sarah. Enggak tes lah teman-teman. Kita akan hitung ya berapa piece hari ini selesai kita jahitnya sampai jam 6. Kita ketemu lagi nanti jam 6 teman-teman. Itu tali pendeknya udah habis teman-teman. Jadi kita udah selesai jahitnya. Ini jam 5:30 lewat. Gak tahu ini dapat berapa piece ya. Berarti saya punya bahannya masih ada. Mungkin nanti kita mau antar langsung ke si Babe. Ya sekalian ngambil itunya ya. Ngambil tali yang kecil ini teman-teman. Ini habis, ini masih ada. Badannya masih ada. Ya, minta benang sekalian ambil talinya teman-teman. Ada yang buang ini aja. Biasanya saya jam 5 udah selesai. Ini saya mau ngabisin talinya aja teman-teman, biar tahu habisnya berapa, kurangnya berapa, jadi gampang ya. Kalau besok lagi anak-anak kan sekolah, jadi keburu tambal suami udah buka. Jadi kalau hari ini nih ketahuan selesainya kan kekurangannya berapa, ini hari juga bisa saya antar dengan Pak Suami. Pak Suami. Ke tempat Babe ya. Thank you.
Ini setiap kali 10 biji dirapikan begini, teman-teman. Ini kita masukkan begini, teman-teman. Mana sini, Dek? Semua, Dek. Ada berapa piece, Dek? Ini. Ininya dimasukin apa talinya? Nama huwa udah ngamat. Ini 20. 30. 40. 50. 60. 120, 80, 90, 100, 120, 120, 130, 130, 130, 100. Hari ini 134 piece, teman-teman. Saya mulai kerjanya tadi jam 9 pagi. Berapa? 134 piece. Nah, hari ini saya mengerjakannya 134 piece. Berarti 35.000 ditambah 7.000. 35.000 ditambah 7.000 tambah 10.000. Hari ini saya dapat 134 piece tas, teman-teman. Artinya saya mendapat sekitar 45.000 rupiah uangnya. Oke, teman-teman. Berarti ini 134. Yang itu 200 piece. Berarti kekurangannya sekitar 160-an. Itunya tali kecilnya. Jadi ini nanti saya mau antarkan ke si Babe. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai ketemu di next video. Bye, teman-teman. Ini tuh jam 6 lewat 10 menit, teman-teman. Kami ditujukan. Nah, sekarang tuh jam 6 lewat 10 menit ya, teman-teman ya. Lumayan lah ya. Tadi kita istirahat jam 12 kurang. Kita mulai kerja lagi jam setengah 1. Itu pun tadi saya sambil live, teman-teman, di akun ini ya, akun snack video ya, jadi sambil kerja sambil nge-live tadi, jadi enak ya. Tapi nggak ada yang nonton. Banyak, sampai 2.000 tadi. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai ketemu di next video. Bye, teman-teman. Salam Horas.